Ini punya Karis. Mantap. Wartawannya. Ora jono. Es krim terus. Es krim. Es krimnya es krim 2000. Ayo guys. Berapa tim, Pak? Oh, 35 tinggal pakai, 35 tinggal pakai. Sok, Pak. Silakan tinggal biru. Merah ora. Ayo, 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 ayo. Jadi apa mari ayo. Ayo, ayo, ayo. Nah ya, jadi di sini adalah panggung untuk Gusti Sultan, adik-adik ya, bapak dan ibu kalian ya. Jadi ini panggung untuk Sultan, dibuat pada zamannya Syekh Syarif Hidayatullah ya, atau Sunan Gunung Jati ya lebih dikenal, dan arsiteknya ini adalah Sunan Kalijaga ya, dengan Pangeran dengan Pangeran dari Demak ya, yaitu Pangeran Cepat. Apa ada gentengnya lain, Pak? Nah ini kalau gentengnya ini sirap zaman dulu, tapi memang ini bikinan baru ya, tahun yang lalu. Kalau yang aslinya itu dari Kalimantan, sirapnya yaitu dari kayu ulin dan lebih tipis dan lebih kuat. Nah kalau ini saka-saka gurunya ini dibuat masih dari zaman awal ya, dibuat abad 15 ini belum diganti. Yang bikin ini yang bikin ya pengrajin-pengrajin Cirebon, dan ini diukir dengan sedemikian rupa dengan tangan, dan ini sebenarnya teknik joglo. Jadi joglo ini tidak menggunakan paku, jadi hanya dihubungkan saja ya, dipantek ya antara kayu dengan kayu ya, jadi ini nggak ada paku. Nah ini di sini nanti setelah dari sini kita lihat keratonnya ya, namun kita habiskan dulu di sini ya, sebab ini bangunan ini adalah bangunan motif Hindu, tetapi bersyariatkan Islam ya, di dalamnya. Seperti misal kita yang duduk di sini, namanya Malang Semirang, artinya bahwa manusia itu tentunya tidak ada yang sempurna. Itu manusia itu punya kelebihan dan pasti punya kekurangannya juga ya. Lalu di antara tiang-tiangnya ini ada 20 ya. Ini merupakan simbol dari sifat Allah yang 20 yang wajib kita ketahui. Betul. Yaitu Allah wujud, tidak mako, Allah halamatu. Terus apa lagi? Ya, bagi pujian, bagi pujian. Antumannya gimana? Baik ya, oke. Nah ini ada 6, di tengahnya ada saka gurunya, ada 6. Nah ini merupakan simbol dari rukun iman ya. Ini saka gurunya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, oke. Rukun iman. Lalu di sebelah sana, Mande Pandawa 5 untuk Panglima. Ada 5 tihang melambangkan rukun Islam yang 5 di sana. Pandawa 5 ya. Rafki malah. Dan sebelah sana, lalu untuk penasihat Sultan, ada 2 tihang melambangkan 2 kalimat syahadat. Lalu di sebelah belakang barat sana, Mande Karesmen untuk gamelan sekaten. Oh ini ya? Ya, gamelan sekaten dahulu untuk syiar Islam juga, selain kebutuhan dan aparaturnya. Jadi setiap pelabuhan-pelabuhan, pasar ataupun tempat-tempat umum di sana diadakan gamelan sekaten, dan para penontonnya bila mana ingin melihat harus bayar. Bayarnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah itu bayarannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu
sebelah sini ini untuk para pengiring sultan atau abdi-abdi dalamnya ya, untuk warga sultan, family ataupun abdi-abdi dalam, para pengiring-pengiring sultan di sana. Nah, kalau dalam sejarahnya Keraton Cirebon ini adalah penerus dari Kerajaan Pajajaran ya, saudara-saudara sekalian. Jadi pada zamannya Prabu Siliwangi, beliau Prabu Siliwangi ini menikah dengan putri Islam yang bernama Subang Larang, lalu beliau masuk Islam. Dan dalam pernikahannya beliau dikaruniai 3 putra, yaitu Pangeran Walang Sungsang, Nyiman Sara Santang, dan Kian Santang. Nah, setelah dewasa Pangeran Walang Sungsang dengan Nyiman Sara Santang meninggalkan Pajajaran ya, karena minoritas Islam. Jadi mendirikan padukuhan atau keraton Islam lah gitu ya, di pesisir pantai. Nah, akhirnya jadilah Caruban Nagari. Nah, beliau meninggalkan Kian Santang karena masih bayi ceritanya. Makanya di televisi Kian Santang lebih ke anak kecil yang sakti gitu kan. Ya. Nah, lalu singkatnya setelah mendirikan pedukuhan atau keraton kecil dalam pengawasan Pajajaran, nah beliau naik haji ya, Pangeran Walang Sungsang dengan Nyimas Rara Santang. Nah, di Mekah di sana Nyimas Rara Santang dipinang oleh Sultan Mesir. Maka lahirlah Caesar Fidatullah dan Senurullah. Setelah dewasa, Caesar Fidatullah berkunjung pada uaknya di sini atau pakdenya, lalu berjodoh dengan kakak sepupunya dengan Nyimas Pakungwati. Maka keraton ini disebut Keraton Pakungwati. Nah, zamannya Caesar Fidatullah menggantikan Pangeran Walang Sungsang, beliau menyatakannya sebagai keraton Islam di sini. Ya, jadi Keraton Cirebon ini keraton Islam yang pertama, dan singkatnya sejarah Keraton Cirebon ini bisa menguasai Pajajaran atau Jawa Barat, sehingga Keraton Cirebon ini dulu disebut Caruban Nagari. Wilayah kekuasaannya meliputi Tegal sampai ke ujung kulon Banten, Lampung, bahkan sampai Palembang. Ini zaman keemasannya, zaman Sunan Gunung Jati. Betul. Palembang itu adalah Sultan Badaruddin ya, itu adalah cucu dari Sunan Gunung Jati. Kalau Bantennya adalah Sultan Hasanuddin atau Pangeran Sampang Kikin, itu adalah putra Sunan Gunung Jati. Kalau Jakarta itu adalah Fatahillah, adalah panglimanya Sunan Gunung Jati ya. Karena jasanya bisa mengusir Portugis, maka beliau diberi gelar Pangeran Jayakarta. Jadi Jayakarta itu artinya kemenangan yang gemilang. Ya, jadi Fatahillah atau Pangeran Jayakarta adalah menantu sekaligus panglima juga. Nah, baik, setelah dari sini kita melihat peninggalan dari Caesar Fidatullah, Pangeran Walang Sungsang, dan Prabu Siliwangi. Yang itu yang sumur katanya untuk menuju ke Mekah di mana ya? Oh, itu sumur agung ya, itu ada di mana, di sini? Enggak, maksudnya bukan begitu. Artinya itu sumur tempat pemandiannya para aulia dahulu ya, yang ibaratnya mempunyai satu nilai keberkahan gitu ya. Dan memang di situ ada guha-guha namanya guha semacam gua Kanyapuri ya di situ. Nah, gua Sanga Kanyapuri itu ya dekat dengan sumur, di situ orang bisa masuk ke dalam ya, ya dengan berbagai macam tujuannya, tapi ya intinya yang punya kuncinya gitu kan. Nah, baik, kita jalan ya, untuk yang menuju ke Mekah bukan itu maksudnya. Ya, ada juga di situ. Itu ya artinya yang kesana itu punya kuncinya. Ya, ada sumur, ada guhanya juga di situ. Ya bisa kemana saja sih intinya sih. Kuncinya tapi, mana? Kuncinya yaitu ya iman pada Yang Maha Kuasa dan apa tabir-tabir ilmunya ya. Ya itu. Kalau kita dekat dengan Yang Maha Kuasa apapun bisa terjadi. Ya. Bangunan ya. Nah, turun kita dari Pintu Inggil, maka kita sekarang berada di bangunan. Nah, ini kantoran Panglima dahulu. Ya, namanya Pengada. Nah, ini bangunan Pengada, kantoran Pengada dahulu untuk Panglima Dalem, Laskar Dalem, dan Demang Dalem menjaga keamanan dalam keraton. Jadi Pengada ini asal kata dari penghadangan atau penjagaan keamanan. Lalu di sini yang sekarang digunakan untuk memamerkan seni Cirebon. Nah, ini seni Cirebon itu terbuat dari bahan yang apa tuh? Kaca asli Prabu Siliwangi. Oh, iya, Allah wala ta'ala. Iya, iya. Nah, ini lukisan dari Prabu Siliwangi ya. Nah, lukisannya nanti ada di dalam museum. Ini aslinya itu yang ini ada ridho, dan ini ada replikanya ya. Nah, ini Prabu Siliwangi dengan Macan Putih.
legendanya. Dan juga konon dalam legendanya Prabu Siliwangi menjadi Patriarch Puti. Nah, itu adalah sebuah cerita. Jadi Macan adalah raja, Puti adalah bijaksana. Jadi beliau Prabu Siliwangi adalah raja yang bijaksana. Nah, itu arti dari Siloka Macan. Jadi ada yang mengatakan bahwa Macan itu jelmaan, benar enggak ya? Iya, itu tadi, Pak. Jadi, itu adalah Silokanya. Silokanya jelmaan itu artinya dari raja yang bijaksana. Luar biasa. Coba ya, kan musuhnya yang sudah enam di tanah Jawa. Mau akan bergabung ya, tapi bukan berarti beliau juga harus menyakiti hati keluarganya yang masih hidup. Maka beliau itu berpindah-pindah, ya, meninggalkan tanggungnya. Dalam Islam beliau menjadi sufi, dalam Hindu beliau menjadi Brahmin. Ya. Jadi makanya beliau itu berpindah-pindah. Ibaratnya kalau mau atau tidak itu tergantung Sunan Gunung Jati niatnya. Akhirnya Sunan Gunung Jati bisa mewujudkan bahwa Jawa Barat itu menjadi negara Islam. Ada karuban negeri yang muslim. Ya itu pada saat aku Sunan Gunung Jati mengadakan kunjungan-kunjungan ke berbagai negara. Nah di Cina itu terjadi wabah penyakit. Nah lalu beberapa orang bisa disembuhkan dan sehingga banyak orang yang berdatangan pada Sunan Gunung Jati untuk mendapatkan. Jadi di situ disiasati oleh Sunan Gunung Jati untuk yang berobat ya harus berobat adat. Nah sehingga sampai terdengar oleh Kaisar Cina terpanggil yang di istana. Ya, lalu suruh nebak putrinya yang pura-pura hamil. Gitu ya. Sunan Gunung Jati putrinya ini mengandung. Nah yang dimaksud mengandung itu adalah hati yang mengandung rasa cinta pada Sunan Gunung Jati. Kira-kira sang Kaisar beneran mengandung beneran hamil gitu pada bohongan. Nah jadi kerjain ya akhirnya jadi pulang dan nyatanya sang putri ini akhirnya selalu berkenang dengan Sunan Gunung Jati dan hanya ingin menikah dengan Sunan Gunung Jati sehingga mohon kepada adanya. Nah, akhirnya ya sudah karena susul Sunan Gunung Jati ke tanah Jawa akhirnya menuju ke sini dengan membawa 8 kapal kekayaannya sebagai persembahan. Nah, ini banyak digambarkan di sini di dinding-dinding. Nah sekarang kita bisa ke kartonya dulu, nanti baru ke museum benda-benda pusaka. Kalau dulu kan belum ada itu Pak, belum ada semen. Nah, itu yang kayak bangunan-bangunan itu menggunakan apa itu? Ya ini dengan putih telur dan gula aren Pak. Oh, dan gula aren. Ya dan zaman pertengahan baru dengan menggunakan ya bata, bebekan bata, ayakan semennya kan ya, ayakan pasir, ayakan semen. Nah ini keratonnya disebut Keraton Pakuwati dibuat tahun 1529 Masehi oleh Sunan Gunung Jati. Nah keraton ini diapit oleh dua bangunan lunjuk. Nah lunjuk ini adalah asal-asal dari lunjuk. Okay. Nah beliau harus laporan dulu ke ruang duduk, nanti tamu-tamu angkut nanti akan diarahkan ke ruangan terima nganti, artinya menanti menunggu kedatangan tuan. Nah setelah diizinkan, maka beliau akan masuk ke dalam keraton. Bagian depan dari keraton namanya Jinempang Rawit. Arti makna Jinempang Rawit artinya jadi arti makna dari pang-pangnya rawit atau niat baik. Jadi harapan sultan pada tamu-tamu yang akan menghadap, yang boleh masuk ke dalam keraton menghadap ke sultan harus punya niat baik. Yaitu falsafah dari Jinempang Rawit dari nama ruangan ini. Nah di sini bangunan ini ada polsen-polsen dari negeri Belanda yang mengisahkan tentang para nabi ya. Dan juga ada silsilah dari Sunan Gunung Jati. Bisa kita lihat ya. Dan juga ruangan keraton. Cuma oke Pak ya. Iya diduduki oleh Kanjeng Sunan dan Sultan yang menjabat adalah Sultan Sepuh Arum Nata Diningrat. Ayo foto dong, foto dong. Sana mana sana, Dan. Keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai putri yaitu Siti Fatimah dan berputra Sayyidina Husain. Sayyidina Husain berputra Sayyidina Abidin. Sayyidina Abidin berputra Sayyidina Muhammad Bakir sampai pada dengan ke Syaikh Fidatullah ini urutan yang ke-22. Lalu Syarif Abdullah Sultan Mesir menikah dengan Nyi Mataram Santang Putri Prabu Siliwangi.
dan beliau berputra dua ya, pernikahan dengan Syekh Syarif Nimas Rara Santang dan Syarif Abdullah Sultan Mesir ini mempunyai dua putra yaitu Syekh Syarif Hidayatullah dan Syekh Nurullah. Nah setelah dewasa Syekh Syarif Hidayatullah berkunjung pada kuatnya atau padenya di Cirebon, lalu beliau berjodoh dengan kakak sepupu yang bernama Nimas Pakungwati. Nah pada saat beliau menikah dengan Nimas Pakungwati, lalu beliau diangkat menjadi pemimpin di Keraton Cirebon. Ya. Lalu beliau akhirnya menjadi pemimpin di sini dan ini keturunannya. Ya, hingga sekarang. Nah, ini Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat. Ini Sultan Cirebon yang ke-14. Ini yang masih meneruskan. Masih hidup, Pak. Masih hidup, masih hidup. Di mana rumahnya, Pak? Di dalam sana, Pak. Iya, di dalam sana. Bisa semangat sama anak-anak. Ya. Ya, jadi kalau ingin ketemu dengan Sultan sebelumnya 3 hari atau 1 minggu sebelumnya itu ada konfirmasi dulu ya, itu baru nanti akan disiapkan. Jadi silsilah dari Sunan Gunung Jati ini ya, beliau adalah Indo antaranya Mesir dengan Pajajaran ya. Nah ini juga kisah-kisah tentang para nabi ya, diantaranya ini kisah Nabi Daud waktu berperang dengan Goliat. Ya ini Nabi Daud berperang dengan Goliat. Kisah Nabi Nuh, Nabi Musa waktu mendapatkan 10 cerita Tuhan. Kan dengan filosofi Dangdang Wulung Manuka Duong Kembangkan di Garam yang memaknakan bahwa seorang pemimpin harus bersahabat dengan siapapun.